Hehehe, jumpa lagi bersama Tetsu Channel. Masih dalam acara Boy Room yang rajin mengupas hal-hal yang unik dan menarik di seputar kehidupan kita. Dulur, Surabaya selain dikenal sebagai kota pahlawan juga dikenal karena jajanannya yang luar biasa macam banyaknya. Selain itu, Surabaya juga dikenal sebagai kota 1000 UMKM dengan berbagai produk jajanannya. Tapi sebelumnya dulur, jangan lupa bantu channel kami dengan subscribe, like, and share. Ayo bersama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan bagi dulur-dulur sekalian. Oke, berikut jajanan produksi UMKM di Surabaya, rekomendasi Tetsu Channel. Yang pertama adalah UMKM Ning UA atau Umi Asih yang dikenal dengan berbagai produk tape ketannya. Dengan rasa khas manis dan asam, tape ketan Umi Asih dapat dilihat di IG Neng Umi atau Facebook Asihu78. Pemesanan secara langsung juga dapat dilakukan dengan menghubungi via WhatsApp Umi Asih di nomor 0877-0342-0240, 0877-0342-0240. Tidak hanya tape ketan yang dijual Umi Asih, tapi ada juga produk jajanan yang lain seperti peyek, berbagai isian, minuman segar kunyit asam, dan macam-macam minuman tradisional lainnya. Buruan order dan rasakan sensasinya. Rekomendasi jajanan yang kedua adalah minuman tradisional produksi dari UMKM Dapur Samora yang ada di daerah Rungkut, Surabaya. UMKM Dapur Samora yang dikelola Ibu Kris Wahyuningsih sudah bisa dipesan di GoFood dan ShopeeFood dengan akun Dapur Samora. Informasi dan pemesanan juga dapat dilakukan di IG dan Facebook Dapur Samora. Tapi bagi Anda yang ingin pesan langsung melalui WhatsApp, bisa langsung menghubungi di nomor 0812300404. 0812 3404. Selain minuman kesehatan tradisional, Anda juga sekalian dapat membeli bumbu kecel khas Dapur Samora. Pengen tahu jodohnya nasi siapa? Nah ini dia kerupuk Fazara jodohnya nasi. Kalau nasi aja punya jodoh, masa kamu enggak ya? Nah dimakan pakai nasi anget sama sambal cocolannya kayak gini udah enak banget guys. Nah, selain cocok banget dimakan pakai nasi, kerupuk Fazara juga cocok di cemilan aja atau dimakan pakai makanan pendamping lainnya. Dan mereka juga punya dua varian loh guys, ada rasa tenggiri dan rasa cumi. Kemasannya juga premium, modern banget, ada sealnya jadi aman dan gampang banget tinggal buka dan langsung makan. Untuk yang rasa tenggiri, ini kerasa banget ikannya, kerupuknya renyah dan gurih. Dan yang rasa cumi ini enak banget, cuminya juga berasa gurih dan renyah. Oh iya, mereka juga punya sambal cocolannya, sambalnya kayak sambal rujak gitu loh guys. Sambalnya pedes, manis, asin, gurih, mantep banget. Buat teman-teman, buruan cobain. Nah, rekomendasi Tetsu Channel yang ketiga adalah aneka kerupuk ikan dari UMKM Fazara. Dengan kemasan yang menarik, produk UMKM kerupuk tenggiri dan cumi ini dikelola langsung oleh Ibu Subaida. Produk UMKM Fazara juga dapat dipesan di Blibli, Shopee, dan Tokopedia. Selain itu, pemesan juga dapat dilakukan di IG @fazarakerupuk dan Facebook Novie Naopi atau langsung WhatsApp di nomor 0813 3135 8383, 0813 3135 8383. Oke, itulah ketiga UMKM produk jajanan rekomendasi Tetsu Channel, dan ketiganya adalah binaan UMKM dan Craft Ganesha di bawah arahan Anjar Pradian Susanto, Divisi UMKM dan Ekraf Ganesha. Semoga kepada yang langsung pesan diberikan keberkahan, kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dan kepada para UMKM dapat lebih semangat dalam berinovasi berbagai produknya. Jangan lupa tetap bantu channel kami dengan subscribe, like, and share. Ayo bersama-sama bantu channel Tetsu ini supaya memberikan manfaat dan hiburan bagi dulur-dulur yang lain.
Salam cuan.